Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon subscriber dan yang telah subscribe, semoga sehat selalu di dalam lindungan Allah. Kali ini saya kedatangan paket tandur. Ini paketan ini saya belinya di toko online Shopee, yang dua sellernya ini di daerah Pasuruan. Ini barang ini tentunya buat senapan PCP punya saya, merek Moser OD38. Ini regulatornya untuk penyetelan angin. Kita buka dulu ya, seperti apa barangnya. Oke. Kita buka. Buat senapan PCP. Buku tokel panduan pengguna. Nah, ini panduan pengguna ya. Terus seal ini. Nah, ini entah sealnya apa, ini enggak ngerti saya, masa belum dibuka. Baru kali ini saya order kayak gini. Nah, stikernya ini Albaros juga. Albaros dapat 3 stikernya Albaros. Barangnya seperti ini karena senapan saya Moser, regulatornya ini masih polos, enggak ada threadnya. Ini saya nanti ke tukang bubu dulu untuk bikin thread di sini guys, bikin thread untuk dimasukkan ke lubang pervalve. Itu isinya seperti ini di dalam. Kita lihat kayak apa. Seperti ini guys, lubangnya kecil sekali di dalam, kecil guys lubangnya guys. Nah ini guys, iki tak gowo nang tukang bubur sik marine, iki tak kayak no baut kene iki cek mlebu nang pir. Mari ngene wis kita. Gini cara masangnya teman-teman. Nah, ini kan sudah dibuatkan thread. Nah, tadi yang di tukang bubur itu ya, kan bikin thread kayak gini. Ini jadi penggantinya ini. Aslinya kan ini. Dari tokonya dapat ini. Tutup pervalve-nya ini. Pervalve-nya ini. Tutup pirnya kan ini. Ini ditaruh, diganti ini,
diganti regulator. Nah, seperti ini. Ini dikasih oil mesin jahit ya, agar tidak kebakaran guys. Udah itu mulai pemasangan seperti ini ya. Asik cacal tak cacal sih yo ya. Fungsi apa ndak iki yo? Tak cerita sih. Sebel percobaan. Bobor.